Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, untuk subjek pengurusan perubahan dalam pendidikan, kumpulan kami telah memilih tajuk program guru digital pro digital dalam pembelajaran di rumah PDPR di Sekolah Ma'had Kota Baru Kelantan. Okey, kumpulan saya terdiri pada Muhammad Ruslan bin Abdul Rahman sebagai ketua kumpulan, saya Kartini binti Mak Yusof dan Nur Syafidah binti Bahudeng. Okey, kita lihat kepada sinopsis, sistem digital amat penting dalam teknologi masa kini kerana segala maklumat di hujung jari. Guru memainkan peranan memartabatkan sistem pendidikan. Sebagai contoh, guru inovasi perlulah lebih kreatif. Okay. Seramai 76 orang guru sebagai responden kajian dengan menggunakan Google Form untuk mendapatkan data. Aplikasi yang digunakan sebagai media utama iaitu Google Meet, Google Form dan juga Google Classroom. Okay, jagaan program ini adalah selama sebulan sahaja. Okay, yang ketiga kita tengok dari segi pengenalan. Okay, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 menetapkan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan masa hadapan. PDPR sebagai alternatif pembelajaran kepada norma baru pada musim COVID-19 kini. Okay, situasi ini menuntut semua guru untuk menggunakan pelbagai aplikasi pembelajaran dalam talian. Contohnya Google Classroom, Google Meet, Skype, Zoom, Kahoot dan sebagainya. Okay, kejayaan PDPR dalam pembelajaran digital ini memerlukan sokongan semua pihak daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, JPN, PPD, NGO, ibu bapa dan semestinya murid itu sendiri. Okay, seterusnya rasional projek. Okay, berada pada musim COVID-19 dan pelaksanaan PKP memaksa kerajaan mengubah sistem pendidikan yang konvensional secara bersemuka kepada pembelajaran di rumah. Dengan menggunakan pelbagai kaedah pembelajaran digital akan menarik minat pelajar untuk terus belajar. Okay, kajian The Odoropoulos, Antonio dan Liporas 2017 telah membuktikan permainan berbentuk digital dalam mempelajari pengaturcaraan komputer boleh digunapakai sebagai persekitaran pembelajaran yang berkesan dan meningkatkan motivasi pelajar kerana ianya menyediakan pengalaman pembelajaran yang berkualiti tinggi. Pada masa yang sama, Hosini, Maxwell, Mehnas 2019 turut menyatakan pembelajaran berasaskan digital atau teknologi telah menerima perhatian yang ketara dalam pedagogi pendidikan sebagai cara yang berkesan untuk meningkatkan motivasi dan pelibatan pelajar di dalam kelas. Okay, dapatan kajian Dan Wan dan Masnida 2020 di mana penggunaan kaedah pembelajaran digital dalam subjek bahasa mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar di dalam kelas. Oleh itu, berdasarkan soal sidik yang diadakan, seramai 76 orang responden telah memberi maklum balas dan 100% bersetuju untuk menyertai projek ini. Okey, ini adalah dapatan kami. Responden 100% bersetuju di mana 47.4% ada terdiri daripada perempuan dan 52.6% terdiri daripada lelaki. Okey, ini adalah platform yang digunakan oleh guru sepanjang PDPR tahun ini. Okey, seterusnya visi dan misi. Visi pembelajaran digital pemangkin kelestarian negara dan misi membangunkan warga ma'had ke arah pembelajaran digital bagi membentukkan insan terdidik dan berinovasi tinggi. Okey, kita tengok matlamat adalah meningkatkan potensi guru dalam pembelajaran digital dan kemahiran teknologi sedia ada bagi mencapai kelestarian negara. Objektifnya pula adalah empat. Okey, yang pertama meningkatkan kemahiran para guru dalam bidang teknologi. Yang kedua melatih guru, warga guru agar lebih berdaya saing dalam bidang pendigitalan. Yang ketiga menghasilkan platform yang menarik minat para pelajar dalam proses PDPR. Dan yang keempat melatih 76 peserta menggunakan pelbagai aplikasi digital agar dapat melahirkan pelajar yang berinovasi. Okey, ini adalah jadual perbandingan. Kita tengok keadaan sedia ada dan juga keadaan berubah.
Okay, yang pertama aspek kemahiran, di mana keadaan sedia ada kebanyakan guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran sedia ada dalam ICT adalah minimum. Contohnya mereka hanya tahu dalam penggunaan aplikasi WhatsApp dan Telegram sahaja. Manakala selepas perubahan, para guru telah membuat reformasi diri dengan memperkembangkan kemahiran dengan pelbagai aplikasi Google Classroom, Google Site, Google Form, Google Meet, Skype, Kahoot, WordWall dan sebagainya. Okey, dari segi dari aspek sikap pula, sebelum ini sikap mereka adalah kurang terbuka menyebabkan guru ini berada dalam kelompok Zoom mereka sahaja. Okey, selepas pembelajaran digital ni mereka mempunyai sikap yang bebas dalam penerima maklumat dan sentiasa berfikiran positif. Aspek latihan, tiada program khusus berkenaan ICT dalam PDPC menyebabkan guru hilang tujuan. Dan selepas pembelajaran pelbagai latihan dan kursus oleh badan NGO dalam meningkatkan prestasi guru. Dan yang terakhir adalah sumber. Sumber keuangan adalah terhad daripada Yayasan Islam Kelantan saja. Okey, selepas itu walaupun sumber keuangan daripada YIK, pihak NGO juga turut menyediakan pembiayaan untuk melaksanakan program pembiayaan digital. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang saya. Saya terus kepada teori, saya Roslan. Okey, pada teori. Teori pertama ialah saya mengambil teori perubahan Kurt Lewin yang berkaitan dengan perubahan dari aspek daripada tradisional kepada pro digital yang akan diterangkan oleh rakan saya yang nantilah. Okey, yang pertama ialah unfreeze, yang kedua ialah C perubahan, yang ketiga ialah refreeze. Okey, seterusnya next. Okay. Teori yang kedua ialah teori perubahan terancang NAT 1992, yang mana gabungan model perubahan terancang NAT 1992 digabungkan model pengurusan Stoner, Freeman dan Gilbert, okay? Gilbert 1995, serta dikaitkan dengan komponen perubahan yang mana perubahan ini melalui rumusan fasa pertama, empat fasa. Fasa kedua ialah pembangunan konsep dan ketiga perincian, penilaian dan implementasi serta merangsangan dokumentatif masalah dan remedi. Okey, ini ialah komponen pengurusan yang mana merancang, mengelola dan memimpin serta mengawal dan hasilnya akan akan berubahlah. Okey, seterusnya. Okey, tentu program saya ringkaskan di sini ialah pertama ialah hari pertama ialah kita mengenali pengenalan Google Meet dan motivasi digital sikit dan seterusnya kita akan buat perasmian. Okay, dan malamnya kita akan melakukan praktis ke Google Meet selepas kita menggunakan teori tersebut di sebelah siang. Okey, seterusnya. Okey, hari kedua ialah kita masuk kepada pengenalan Google Classroom. Hari pertama tadi kita melihat kepada Google Meet dan hari kedua ialah pengenalan Google Classroom. Google Classroom dan apabila kita menggunakan teori, kita belajar teori, maka kita sambung dengan slot yang kedua iaitu praktis Google Classroom daripada level 1 sampai level 3 berkaitan dengan penggunaan kelas dan penilaian markah. Okey, seterusnya pada malamnya pula ataupun pada petang sebelum petang, kita tanya ke video Google Classroom sebagaimana kita praktis awal petang tadi dan seterusnya yang pada malamnya kita praktis secara dalam talian menggunakan Google Classroom dan masing-masing dan selepas kita praktis kita akan tunjukkan macam mana untuk menghantar dan menyemak markah menyemak tugasan pelajar. Okey, seterusnya hari ketiga. Hari ketiga ialah hari yang terakhir di mana pagi tu kita akan buat lakukan kuis sedikit dan menggunakan Google Classroom sedikit dalam quizzes. Okey, seterusnya ialah yang terakhir sekali poin yang ketiga ialah Google Form. Okay, Google Form ni ialah paling mudah kerana menggunakan kita Google Form yang paling mudah untuk mendapatkan data dan sebagainya. Dan kita akan melakukan praktis sedikit untuk level 1 dan level 2. Ini asas sahaja, bukannya sampai mendalam dan sebagainya. Ini asas sahaja. Okey, dan pukul 12 kita akan perasmian penutupan majlis atau program ProGital ini. Okey, seterusnya. Okey, catatkan ialah ini ialah flow daripada awal bulan Mac hingga Julai. Okey, kita dah membentuk jawatankuasa, saya selaku jawatankuasa tersebut dan mesyuarat induk tindakan jawatankuasa pada bulan April dan programnya akan dilaksanakan pada bulan Jun, Julai insya-Allah dan program ini berkait rapat dengan pelbagai pihak. Okey, seterusnya.
Ini bajet ataupun perbelanjaan ini penting. Sumber yang kami dapat ialah sumber daripada Yayasan Kelantan dan NGO yang terlibat seperti dan APT terlibat seperti USM. Okey, pertama ialah teknikal yang mana RM150 digunakan untuk 3 hari. Yang kedua ialah hadiah ataupun sagu hati kepada mereka yang sertai. Dan yang ketiga ialah publicity ataupun peralatan dan modul yang disediakan oleh pihak penceramah dan pihak yang terlibat. Dan seterusnya ialah kita bagi sijil kepada semua peserta yang terlibat. Okey, semua sekali jumlahnya RM1,479. Okay, ini pun kita boleh kecilkan lagi. Okay, seterusnya seserah kepada rakan saya. Okay, baiklah, saya akan sambung tentang penjelasan aktiviti projek mengikut model. Jadi model yang kita pilih adalah model perubahan terancam called SINAD. Okay, ini adalah 3 fasa model tersebut. Saya akan terangkan mengikut penjelasan aktiviti projek lah. Okay, untuk fasa unfreezing iaitu pencairan. Okay, penerbit dalam mewujudkan kesedaran bahawa kaedah penyampaian pelajaran harus diperbanyakkan dan mengikut keadaan semasa. Jadi atas kesedaran ini, kita akan mencari kaedah pembelajaran yang terbaik untuk meneruskan sistem pendidikan. Jadi semua pihak yang terlibat perlu mengakui yang kita perlu adakan perubahan. Okey, jadi dalam fasa ini juga kita akan meningkatkan motivasi guru-guru untuk bersedia untuk melakukan perubahan itu. Okey, jadi kita akan membina kepercayaan tentang keperluan untuk perubahan dan hal ini perlu melibatkan guru-guru dalam menentukan masalah dan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, untuk fasa seterusnya ada change, perubahan. Okey, perubahan akan berlaku dan boleh berlaku apabila perancangan dilaksanakan bagi membuktikan organisasi ini akan bergerak ke arah lebih baik dah dan akan diterima oleh semua. Okay, antara perubahan yang akan berlaku adalah gelagat baru, nilai, sikap, struktur, malah pembangunan organisasi juga lah. Di sini bermakna guru-guru ini akan dipersiapkan dengan kemahiran-kemahiran baru dalam mengendalikan kelas secara alam maya dengan lebih berkesan. Okay, untuk fasa pembukuan, kat sini kita akan membentuk amalan dan struktur baru dan kita akan bekukanlah dijadikan sebagai amalan yang sentiasa diamalkanlah, amalan-amalan baru dalam organisasi itu tersebut. Apabila guru ni tadi dia dah mempelajari dan dia dah mahir, so dia akan amalkan secara berterusanlah. Okay, fasa ini, pembukuan ini tetap bersifat relatif lah, itu sementara saja di mana ia akan sentiasa berubah mengikut keadaan semasa. Keberkesanan harus diperhatikan dan dorongan untuk melakukan perubahan yang seterusnya sentiasa dipertimbangkan. So kita akan bergerak secara itulah. Okey. Seterusnya penjelasan aktiviti projek mengikut proses perubahan. Jadi kita akan menggunakan 5 fasa perubahan itu. Okay, fasa yang pertama adalah fasa perumusan di mana kita akan menentukan arah dalam usaha kita merubah secara terancang terhadap guru-guru sekolah mahad dalam meningkatkan kemahiran dan mengembangkan potensi kerja guru dalam menyampaikan maklumat kepada murid mengikut keadaan semasa. Okay, kita telah melakukan kajian sebelum melaksanakan projek ini dan kita menyenaraikan kepentinganlah kenapa kita akan menjalankan projek ini, program ini. Untuk fasa kedua adalah pembangunan konsep di mana sebelum kita menjalankan tu kita akan berbincangan, menyenaraikan pilihan konsep dan kaedah terbaik untuk kita jalankan program sesuai dengan keadaan semasa. Kat sini juga kita akan mengenal pasti objektif program tersebutlah. Okay, untuk fasa ketiga, fasa perincian di mana kita akan semak kembali keperluan dan kepentingan program yang kita akan jalankan. Serta kita akan buat penilaian peserta lah. Seterusnya menggunakan medium dan bahan-bahan serta keperluan lain sepanjang program yang dijalankan. Dan kita akan menyerahkan keperluan spesifik, prosedur dan latihan dikenal pasti adalah untuk kita bangunkan program ini. Okay, seterusnya fasa yang keempat adalah fasa penilaian di mana bagaimana kita nak putuskan program itu dapat dijalankan. Iaitu kita akan mentaksir pilihan sama ada berpadanan dengan kriteria keadaan semasa dan objektif yang ingin dicapai. Okay, jadi program ini kita tidak melibatkan keuntungan
dan tiada jurang penyertaan lah. Okay. Untuk fasa kelima ni adalah fasa implementasi. Okay. Implementasi dapat dipastikan apabila semua guru serta tersebut adalah berjaya mengikuti program ini dan mereka boleh mengaplikasikan dalam pengajaran mereka lah. Okay. Jadi dekat sinilah fasa paling penting di mana kita akan pastikan peserta ni dapat dapat menjalankan praktiskan apa yang dia belajar tu. Jadi kerjasama pihak berkepentingan untuk membekalkan peranti dan lain-lain kemudahan kepada guru tu juga dapat memastikan mereka menjalankan PDPR dengan lebih berkesan. Okey, jadi secara implikasinya, jadi dahulu mahad melaksanakan pembelajaran secara berpusat dan bersemuka, kini pembelajaran dapat dilaksanakan dalam jarak jauh. Semua guru perlu segera mempelajari dan menjadi mahir teknologi semasa supaya matlamat pelajaran dan tanggungjawab mengajar dapat dijalankan. Maknanya kita perlu mengikut keadaan semasa lah. Jadi ibu bapa akan main keperanan untuk memastikan anak-anak dapat mengikuti PTPR dengan berkesan. Juga pelajar juga tidak akan ketinggalan dalam pelajaran dan menjadi ciri akhir dengan teknologi-teknologi yang baharu. Okey. Secara kesimpulannya, perubahan dalam pendidikan sentiasa berlaku dan bergerak mengikut keadaan semasa. Dalam pengurusan perubahan, sebuah organisasi pemimpin haruslah bertindak sebagai pemikir, pelaksana dan menilai kepada perubahan itu serta bersedia mengambil kira faktor-faktor seperti jangkaan keperluan dan tuntutan daripada pekerja atau orang bawahnya dan bukan merancang dari aspek strategik, teknikal dan pelanggan material semata-mata. Okey, sekian saja dari kumpulan kami.